freeze rack dong satu. Diketok aja. Ini buka filter juga ya, Mas? Seal krek asnya nih harus diganti nih. Nyopot seal krek as, itu bocor dia. Buat ngeganti itu kita lepas koplingnya dulu. Koplingnya udah dilepas, tinggal ganti ini. Oke, ini kita lepas dulu ya. Bersihin. Ini harus dibersihin rumahnya, dudukan sil kertasnya itu ya. Cuci aja pakai bensin. Terus pakai ini scrub brush, jadi jangan diamplas, pakai ini scrub brush jadi bersih dia. Nah, ini rumahnya. Kruk asnya semuanya harus dibersihin. Oke, ntar kita lanjut lagi pemasangannya ya. Ini seal kruk as penggantinya nih. Kita pasang di sini. Servisan. Nih, udah dipasang, ada semutan. Rotasinya tuh ke kiri. Udah. Gitu aja. Kita tinggal masang flywheel, kopling, udah beres.